pokoknya tenang. Alhamdulillah kalau yang dipantau oleh kita sejauh ini dalam kondisi aman, terkendali ya, dan juga masyarakat antusias dalam pelaksanaan pemungutan suara juga bagus, sudah di atas 50% rata-rata dari setiap TPS ya. Kita berdoa dan kita jaga bersama-sama, semoga lancar, aman, terkendali sampai selesai dan juga sampai dilantik. Gimana dengan TPS-TPS yang rawan juga laporannya bagaimana sejauh ini? Ya sejauh ini masih aman ya, makanya tadi itu yang rawan-rawan kan disiapkan pasukan yang ini ya, untuk antisipasi ya. Jadi ya kita berharap sih tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, makanya tadi itu agar masyarakat tidak diintimidasi untuk memilih kepada seseorang, tapi sesuai dengan keinginan dan apa pilihannya masing-masing gitu ya. Tapi sejauh ini belum ada laporan ini ya yang mengkhawatirkan ya, semoga seterusnya kita terus lancar aman gitu. Karena memang dikhawatirkan kan karena Lebak ini pilkades paling banyak di Indonesia kan, pilkades serentak paling banyak gitu, ini pestanya masyarakat dan kita berharap ya dari masyarakat untuk masyarakat. Kalau misalkan membuat keributan intimidasi yang ribut kan kita sendiri.